banyak yang masuk. Kalau di kawan udah siap. Ya, karena ada perubahan jadi terpantang kayak nanti pesertanya aja panitianya biar menjual pesertanya aja yang penting yang kenal ya selaku asisten deputi pengawasan
penyelenggara pemerintahan kantor sekretariat Mapres. Terima kasih. Mohon maaf, sekali karena saya ini nggak tahu giginya sakit, jadi langsung Mas Amri saya lihat. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya kami hadir. Berkenan menerima kami di sini. Kami mendampingi ibu-ibu dari Afghanistan untuk belajar, untuk melihat situasi pendidikan usia dini di Indonesia. Kami mengundang ibu-ibu dari Afghanistan ini sebagai bagian dari kegiatan Bapak Wakil Presiden untuk mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Kami mengharapkan bantuan, dukungan Bapak-Ibu sekalian untuk menunjukkan situasi pendidikan di Indonesia. Mungkin sharing informasi dari pengetahuan, harapannya ke depan ada hubungan yang lebih baik antara Indonesia dengan Afghanistan. Nomor tersebut ini dibatikan tidak harus orang kabulkan nomor yang juga akan kita makan sambilan. Wabalan mau kami konvoi akan sekolah insya Allah ini kami binan ki kami tinggal asli khod dari tu das mekanan kami tu di dasi shan cukup semas wa tu mekanan kita akan sekolah dari mukim tu akan insya Allah kami cuma mekanan kami nanti kami akan sekolah ki awalan خانم ها میتوان بم یعنی شریک بسازن تجربه خود که در پاکستان چه قسمت و ایشو چه قسمت میتوان هر سوال و یا کدام نظریه داشتن میتوان بی با ایرا شریک بسازن میگه کافی از رو بترس میتوان سیلکن رو Kebutuhan dari, terima kasih Pak. Kebutuhan dari dekat Kota Solo Pendidikan di Solo Jakarta yang terhormat Pak Mahasiswan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Dr. Sofian Malak. Bapak Dr. Amri. Dan yang saya hormati juga Ibu Dr. Haji Erwin Bahar, MA selaku dekan senior, dan Dr. Endang Zakaria sebagai KUI Kantor Urusan Internasional Semangatnya Jakarta. Terima kasih atas kunjungan kemitraan ini, silaturahim ini, mudah-mudahan kemitraan ini bisa berjalan dengan ada keberlanjutan, artinya bahwa kita ini sama-sama membangun networking antara sama-sama muslim. Yang jelas bahwa kesetaraan itulah kita memiliki kepedulian bahwa kita memiliki tanggung jawab bahwa pendidikan barangkali kalau di Afghanistan saya anggap sebagai mana wajib, tapi barangkali tidak ada salahnya mungkin barangkali melalui sharing apa yang dilakukan di pendidikan memang PAUD ini berbasis tinggi di dikelola melalui perguruan tinggi. Ada juga di Indonesia. Memang PAUD ini
مکتب که هستن و سوی کالیج وارسته و کودکان و همچنان بعضی استادایی که در پاهمتون درس میده میتوانند که یعنی کدام ریسرچ داشته باشند میتوانند این مکتب اجرا کنند. Yang selanjutnya bahwa ekskul ini memang kalau kita awali dari berdirinya memang belum cukup tua usianya, tetapi yang jelas bahwa usia Universitas Muhammadiyah itu lahir tahun 1955, yaitu menginisiasi lahirnya perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah saat ini sudah 171, melebihi dari PTN, jadi cukup banyak. Wahi yakni is maktab ki asta, yakni az bakhshahai pangdun ki dar insha besyar mashhur asta, az o bakhsh mi basha, wahi dar sal 1955 ta'sis shuda. Jadi concern bahwa di dalam dunia pendidikan ini khususnya Muhammadiyah itu tidak dirasakan lagi, karena memang Muhammadiyah sendiri itu sejak 1912 yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan dan amal sosial maupun yang lain-lain. Wahi hamcunan da bakhshai ami sehat wa da bakhshai sosial wa diga bakhshai yani dars medam. Oleh karena itu bahwa pergerakan selama ini Muhammadiyah itu adalah untuk mencerdaskan masyarakat dari keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu komitmen Muhammadiyah itu memang di dalam mengembangkan dunia pendidikan. Wah, hadap kami pantun raya ami maktab biasa ki yani atfal ra peshraft o taraqqi bedehan, yani dar taraqqi o peshraft zehni atfal koshish kunam. Mungkin itu sepintas bahwa Muhammadiyah itu memang sangat konsisten di dalam menangani dunia pendidikan. Jadi kalau memang ini bagian dari kunjungan ingin melihat bahwa yang sebenarnya lab school memang di perguruan tinggi adalah bagian dari lab school Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wahia kias bozdit az ami maktabi FIP kian kias bakhshahai amu pahantuni Muhammadiyah mi boshad. Yani ما زیاد خوش هستیم که شما از این بازدید میدید. Mudah-mudahan masyarakat Afghanistan ini ke depan itu lebih bermakna, berguna untuk bangsanya, khususnya di dalam dunia pendidikan, tidak lagi sebatas hanya mengurusin rumah tangga, tetapi bisa berkolaborasi sama haknya dunia antara wanita dan pria. Sama dengan di Indonesia, Indonesia juga mayoritas muslim, mudah-mudahan itu bagian dari keluarga kita sama-sama muslim. Wa ma arzu mikunam ki yani shumayi ki ja hazir hastid hame chizi ra ki miyamozid na tanha ba atfal o khanavade khodatan intiqal bedihid balki ba tamami Afghanistan intiqal bedihid va dar tamami tarbiyai یعنی تفلاری آینده افغانستان کوشش نمایید و همچنان ای ما مثل یک دو کشوری بیگانه نیستیم که ما بعضی رسم ریواج مان یکیست و دین مان یکیست یعنی مثل خواهر و برادر هستیم. Demikian sambutan singkat kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila sambil maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Iswa, Pak Dekan, Pak Terus Pendidikan. Sambutan berikutnya dari perwakilan rombongan pemerintah muslimah dari pemerintah. Agar kudam kasutan kudam guftani dorit mekhaya barmoyindagi az zanan Afghanistan gap bezanam. Salam rahman rahim. Vazira hastam mudir Afghanistan dar Afghanistan va لسانس هست تربیه قبل از مکتب است. من یک سوالی داشتم از این که سوالی میسته که در اندونزیا مکتب و
پاکستانش آموزش های جداگانه داره، یعنی مکتب جدا از پاکستان هست یا نه با هم هست؟ Namanya Basina, dan dia adalah manajer untuk institusi pasien di Afghanistan. Dan dia jurusannya pendidikan. Dia tanya kalau di Indonesia untuk pembelajaran untuk anak baru yang lahir sama anak yang umurnya 5 tahun atau 7 tahun mau masuk sekolah, itu perbedaannya apa? Pasien itu sama sekolah yang masuk itu. Dan dia kerjanya seperti untuk tidak hanya untuk perempuan, tapi untuk laki-laki yang di desa-desa, karena pengetahuan mereka jadi kurang. Mereka adalah tugas mereka di sana untuk menambahi pengetahuan atau pendidikan anak-anak maupun ibu dan bapak. Dan sekarang mereka berterima kasih karena dia tidak yang kemarin dia mempelajari tentang kesehatan ibu anak, dan dengan hari ini dia sangat berterima kasih dan sangat bermanfaat karena dia akan membawa dan transfer ke Afghanistan. Dan dia bilang saya mungkin lebih jadi tambah informasi untuk hari berikutnya. Wahai Barma, besar khusyuk dan besar jualan Barma Tiski at negara ini boham dekat nasdik asim waktu besar masalah ini pun kita ini by slot sari barang yang mau tasir mungkinnya mebas di at nazar budu boh at nazar perahu at nazar kasih kerja orang ini pun nisbat pada dekat khusyuk orang yang masalah kemana mungkin khusyuk orang kerobosan mandur mesti nasdiki hub dorong khusyuk. Dan dia sudah pergi ke negara-negara lain
Tapi yang lebih ini Indonesia menarik karena dia, beliau tidak bilang negara lain tidak baik atau apa, karena negara Indonesia baik karena dia Muslim. Mereka nggak ada masalah dengan makanan, mereka nggak masalah dengan orangnya, cara menggaulnya atau sholatnya. Dia bilang walaupun negara Afghanistan sama Indonesia jauh, tapi hati mereka dekat karena mereka orang Muslim. Mau tidur di lobita banyak musuh Indonesia makan tasha wa wazanoi ziyod ya foto nan bioyan wa Indonesia bodir kanan wa masoil kuber wa mutishira bokhat wa kishwar mo bobaran foto nan ke azin mudira dar konsol am istifada karim tashakkur. Dan saya harap hubungan Indonesia sama Afghanistan jadi lebih dekat. Ini bukan hanya pertama kali atau terakhir. Ini harus dilanjutkan untuk ibu-ibu sebelum selanjutnya. Biar mereka membawa pengetahuan dan pendidikan ke Afghanistan dan bisa lebih berkembang dan lebih dekat. Dan terima kasih banyak. سوال شما را میگن که ما میریم مستقیم میبینیم میتودایشون هم مستقیم میبینیم یا بازدید داریم باز بر از اون باز داخل باز سوالش میگن باز بر از اون اول میبینید یک بازدید میکنید باز هر کس که سوال داشت داخل باز میتونید پرسان کنید آره خیلی هم میکنیم Terima kasih atas responnya. Saya akan menjawab secara singkat. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan responsif terkait pendidikan anak usia dini dengan anak yang baru lahir. Jadi pendidikan anak usia dini ya, yang biasanya kalau sudah mulai masuk ke taman kanak-kanak itu usia 3 tahun itu baru diasuh. Sebelum 3 tahun itu diasuh oleh orang tuanya. می‌خوایم به قسم اختصار سوال شما رو جواب بدم. مگه فرقش کی هست که کودکستان ما در عمر 3 سالگی داخل کودکستان میشن، یعنی پیش از او اونا توسطی فامیلشان میباشن توسطی مادرشان. Pendidikan anak usia dini adalah merupakan pendidikan yang sangat penting karena pada masa anak usia dini adalah masa-masa golden age, masa-masa emas yang memang harus diberikan stimulasi rangsangan-rangsangan sehingga tumbuh kembang anak itu sesuai dengan perkembangannya. Wahi, yang waktu besar mungkin bati fomi bosan kasih 3 tahun lagi udah mau زیاد کوشش میکنیم که همراه فامیل و مادرش باشم و بعد از سن 3 سالگی یعنی او بتونه که داخل این مکتب باشم. Nah, untuk pendidikan anak usia dini ini itu sudah menjadikan kebijakan dari pemerintah yang tertera dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka sudah menjadi kebijakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu pendidikan yang sangat penting di Indonesia. Wahid dan konuni yang di Indonesia hancur dokter tapi yang pada umur 3 tahun lagi mau bayar تعلیم و تربیت زیاد کوشش کنیم. Setelah ini akan dibagi 4 kelompok, akan ada pendamping di masing-masing kelompok. Thank you.
Bisa dulu, Mbak. Mau berganti ya? Oke. Okay.
Siapa yang mau jadi dokter? Akila. Aku jadi susternya Akila. Oh, saya jadi susternya Akila. Boleh pakai bajunya dulu. Oh, benar-benar jadi susternya.
Terima kasih.
pakai kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, coba dicari kalau di sini enggak ada. Basuh hidung, mana orang enggak basuh hidung? Oke, dulu. Sebentar tunggu kali lah. Basuh hidung. Oke, kumur. Habis basuh hidung apa lagi? Basuh muka. Satu, kamera ini, lihat. Satu, terus, depan.
Ya, sini 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Jangan sering ya.